Bapak Ibu yang telah jauh-jauh dari pulau. Namun dalam program ini tentu tidak bisa semua dapat dibantu. Itu juga tidak bisa kami memberi akomodir semua keinginan Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan ini saya mewakili kesempatannya menyampaikan amanat pimpinan kami ke Taman Nasional Bersama Bekasi. Mampir di aula untuk bersilaturahmi. Terima kasih atas kehadirannya. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jika yang lebih, selain itu juga berujung bisa melihat pertemuan dengan para paling lama, di mana pada tahun 2022 terdapat satu desa yang berada pada kategori sangat tertinggal. PKS ini kerjasama bahwa kita dengan TKP di masyarakat itu mengelola sendiri kawasan itu. Diberikan kesempatan seluas-luasnya mengelola area taman nasional yang bersama-sama dengan TKP. Jadi tidak ada yang disebut larangan-larangan gitu. Jadi ya PKS ini justru mereka bisa menjaga, mengamankan, dan bisa menggerakkan kegiatan di area sana. Bisa beraktivitas seperti biasa di sana. Di RPKS ini kita juga sama-sama bisa bersinergi, bekerja sama, melindungi areal yang kita jaga bersama.